terpejamkan. Itu lain. Aku mata terpejamkan ini saya sular lagi dari lagu. Apa ya? Badan. Oh, badan pun kurus. Badan. Badan kurus. Badan. Pun tak berharga. Badan. Badan kak. Badan mati tak ber. Badan mati. Tak berharga. Yang ditinggal badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa. Ini siapa? Romai Rama. Saya cuma tahu loh kalau Romai Rama itu loh. Badan ku tak berharga sesaat ditinggalnya. Bukan badanku. Badan pun. Badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak lagi sudi bersama. Mata pun terpejam. Baik. Itu kan sudah masuk itu. Kebenaran di situ. Membayangkan. Itu kan sudah iya loh. Betul. Walak. Walak. Masuk di mana? Masuk di mana itu? Tidak, di pantat. Itu, itu udah masuk pada keluar. Tulang ikan. Hmm? Udah tancap di pantat. Gak apa-apa, sekali setahun juga mau. Badan. Itu lagunya apa tuh yang anak-anak itu yang yang koran ini. Koran. Jual koran. Jual itu pasang. Iwan Fals Tugu Pancoran. Tugu Pancoran toh. Ya, anak sekecil itu menelan waktu. Tak waktu-waktu sekecil itu berkelahi dengan waktu. Tak pernah sekolah. Bukan. Mengenal usia, mencari nafkah, mencari jejak hidupnya. Bukan yang di bawah itu berkelahi dengan waktu. Pejamkan mata, terlelap tidurnya. Bukan gimana bagus. Tugu Pancoran ini loh, Tugu Pancoran apa? Sana enggak. Sabar, ini bukan. Saya pernah dengar itu. Iya toh, Iwan Fals itu Tugu Pancoran. Enggak, masalahnya dia kan Iwan Fals kan. Dengan Iwan Fals kan, tapi kalau lagunya enggak Fals ya. Bukan nadanya, bukan waktu. 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 Salah waktunya. Itu makanya bikin lupa itu. Maksudnya waktu. Anak sekecil. Ini waktu apa? Waktu apa makan? Tadi kamu dulu nyanyi apa? Jadikan aku Tuhan dia bukan. Ya perasaan itu saya apa ya? Anak ini Niji tuh. Cuma nyanyikan. Tak pernah nikmati. Sadarkanlah. Tak pernah nikmati. Bukan ini weh. Ya coba nyanyikan dulu. Berdua. Bahas ini dulu. Tak pernah nikmati waktu. Bukan waktu. Kayaknya dia ini loh. Jual koran sore ya, sampai malam. Tertidur lelap. Katanya enggak gitu. Tertidur lelap. Bukan. Masa jual koran tertidur lelap apa? Gimana jualan koran? Ini anak enggak ada ini. Gimana ya? Itu loh yang anak sekecil itu berkelahi dengan waktu tanpa arah tujuan. Tanpa mengenal apa itu arah tujuan. Lelah ganggu tidurku. Lelah ganggu tidurku. Mencari nafkah pokoknya dia tuh. Mencari sesuap nasi. Kok sesuap nasi? Iya, itu memang tujuannya. Sesuap nasi mencari nafkah. Pokok ada dia lirik. Bekerja untuk ada lirik dia beli koran sore dijual malam. Nah itu jual malam. Membeli koran. Tidak membeli koran. Tidak ada pikir itu. Kok saya lupa ya? Sayangnya tahu. Saya sering dengar. Putar aja. Lirik. Jaringan pantai. Anak sekecil itu. Anu sore pancoran. Sore itu pancoran. Sore itu pancoran. Anak sekecil. Rednya saja langsung. Sabar masih lo. Jaringan kacau begini kok. Si Budi kecil kuyup. Aku kuyup menggigil. Terus
menahan dingin tanpa jas hujan. Tanpa jas hujan. Nah, gimana itu. coba? Di simpang jalan Tugu Pancoran. Oh, gini. Si budi kecil kuyup. Anak sekecil itu. Coba yang dulu. Demi satu impian yang kerap ganggu. Nah, tidur. Iya, demi anak sekecil itu tak bla bla bla. Tak henti mengenal waktu. Itu sudah. Ada kata henti di situ nanti. Tidak ada kata henti. Iya. Ada. Kata ketar membeo salah. Nah, sudah saja. Masalahnya nih menunggu betul. Si budi kecil kuyup menggigil tanpa jas hujan, tanpa jas hujan di simpang jalan Tugu Pancoran. Wes, ini sudah ketemu itu jajanan koran. Bukan jajanan. Nah ini sudah masuk lagi nih. Belum maghrib hujan tak reda. Si budi murung menghitung laba. Ya, koran. Surat kabar. Yang lebih ngenes lagi ini nih yang surat kabar koran. Sarjana itu. Lagi sarjana ini. Sarjana muda mencari kerja. Susahnya sekecil itu berkelahi dengan waktu demi satu impian yang kerap ganggu tidurmu. Tidak ada lelah toh. Sekecil itu tak sempat menikmati waktu. Sudah. Bisa rasakan karam mengajarimu. Tadi tuh yang lagu itu yang kamu tuh nyanyi tuh. Apa? Nah, itu sudah jelas Niji itu. Iya. Bukan yang sarjana muda. Biarkan aku Tuhan. Yang sarjana kami itu. Bukan milikku. Kak. Biarkan waktu. Bukan. Waktu. Bukan. Hapus aku. Sadarkan aku Tuhan. Dia bukan milikku. Biarkan waktu. Waktu. Hapus aku. Itu rapnya tuh. Itu rapnya. Yang pertamanya itu. Hapus aku judulnya. Iya judulnya. Yang pertama mulai pertamanya itu. Hapus aku. Liriknya bagaimana? Ya itu tadi tak nyanyikan toh. Nadanya? Ya itu tadi. Barusan ini toh. Kau nanya pertamanya. Pertamanya itu lupa. Iya toh. Hapus aku menjejakmu. 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 Oh. Kayaknya abu jejakmu itu kata pendek. Oh iya. Iyo. Iyo. Bukan yang sarjana kami itu gimana? Sarjana muda. Dia yang ternak kambing itu nah jadi sarjana. Tidak ada liriknya begitu. Tidak ada. Liriknya Iwan Fals sarjana kambing tidak ada. Oh film ya lu. Itu Serdadu apa? Serdadu kambing apa? Ya, tidak ada Serdadu. Yang ijazah dibawa ke jalan-jalan itu. Ya itu. Tapi dia mencari kerja tidak ada. Tapi oh, bukan satu yang ini. Iwan Fals itu. Iwan Kilo. Bukan itu ibu. Ibu. Kok ketoki kok. Kan lah katamu bawa sarjana muda susah mencari kerja. Bawa ijazah. S1 ijazah. Dibawa ke mana? Ada di sebelah kan di situ ya. Di bawah kota. Bukan. Coba cari. Ya, ini bisa dituntut ini. Saya lupa lagu ini. Tapi jangan ditambah. Sarjana kambing. Tidak ada film juga sarjana kambing. Tidak ada. Film sarjana kambing itu ada, mana? Ada. Di SCTV. Dia sering menonton. film tahun kapan itu? Oh, itu rasa zaman ini. Masuk rasa ilahi. Rasa ilahi. Ada sarjana kambing. Itu ajar gue tentang apa itu? Dia ternak kambing, ternak terus? Kambing orang. Terus dia kuliah dari biaya kambing itu. Oh, kayak Misteri Ilahi gitu. Iya, Rasa Ilahi. Oh alah. Oh, itu lagunya apa? Opik kalau Misteri Ilahi. Iya, itu yang Opik. Opik pun lagu jadi soundtrack. Itu gimana? Itu gimana? Sarjana muda itu bagaimana? Gimana? Opik lagunya gimana? Astaghfirullah. Sembarang. Ada yang lagunya Opik ada yang astagfirullah itu gimana tuh? Enggak.
kubuka jendela di pagi hari. Iya toh? Tidak ada. 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 Tapi tidak ada pagi hari. Bukan jelas mie kalau bukan jendela pagi hari. Enggak sudah. Enggak, setahu saya tuh kondisinya tuh bagaimana kau. Ayo, bukan itu sudah masuk jalan cerita yang lain. Oh, tidak lain. Jadi kalau mau ini, dia sementara berjalan itu baru lagu itu keluar. Ah, ini betul. Aduh, pasti diung gara-gara pagi hari itu. Iyo, lagu tak. Tahu enggak masalah pagi? Tidak. Masalah pagi hari nih. Perkara masuk jari dulu paling ini. Saya pernah dengar juga. Iya, memang ada. Di pagi harinya main. Itu tadi bikin rusak itu. Tidak ada pagi hari. Tidak ada pagi harinya. Itu yang bikin rusak jadi lupa toh. Ya kan aku nyanyi. Meratapi hari. Dia tambah-tambah lagi itu. Kurenungkan nasib. Ah, itu. Yo, ya, ada. Tambah. Oh, ya langsung masuk deh. Bila waktu datang. Ah, itu lain judulnya. itu awalan lagu itu. Tunggu. Bila waktu datang. Macam begitu, gitu. Iya, begitu. Iya, menjemput itu. Berlalu. Menjemput. Iya, bukan kayak gitu. Dah, bukan tadi. Tidak ada waktu menjemput bila waktu telah berakhir. Bila waktu telah berakhir. Sama yang kupuja. Yang kupuja, Bu. Itu lagu lagu tobat kok yang kupuja. Bila waktu berlalu. Semuanya tinggal kenangan. Amal dan ibadah. Iya toh. Tinggal kenangan. Bila masuk lagi begitu. Iya. Masuk rap. Itu sudah itu, masuk. Itu, ah. Itu sudah rapnya toh. Bila cinta didusta. Bila tidak ada selesai. Bila. Lah gimana dari tadi? Sarjana muda aja belum. Kok sarjana kambing kau ya? Gara-gara sarjana kambing itu rahasia ilahi. Tuh kan gara-gara itu lagu lupa. Bagaimana ya Sarjana Muda sih juga penasaran. Bukan itu ibu. Sarjana Muda susah mencari kerja. Nyanyi lagu lain. Juga kok di situ Sarjana Muda. Biar bawa ijazah di kota-kota. Bukan. SMP. Gimana ya kali ini? Bukan. Sarjana Muda. Bapak sering salah dengar. Kota aku tinggal 6 giga. Pele, itu kalau nonton tuh kayak kita kayak kayak kena gitu maksudnya. Kena. Iya. Nah, bukan, maksudnya kayak rasa-rasa itu macam kita bila, masuk dalam bila ganda. Tapi Opik meninggal ya? Opik kan? Iya, udah lama kan. Dulu sebelum Opik itu ada yang misteri ilahi, rahasia ilahi kah, azab ilahi kah, apa itu yang Ustaz Ilham Arifin Ilham itu? Sarjana Muda toh. Sarjana Muda refnya gitu. Sarjana Muda sibuk mencari kerja. Melamar, mencari nafkah, mencari kerja di jajanan koran. Tunggu tangan tadi itu. Bukan. Bukan. Anak sekecil itu sempat ikan. Tapi ini dibilang memang ada sarjana muda. Ada lagunya ada. Ya ini aku putar ini. Tapi melintir-melintir. 4 tahun lamanya dia menuntut ilmu. Betul itu sudah.
Betul dia pelirik. Cuman nadanya bukan begitu. Ini nadanya ada. Tidak begitu. Ini ada nih. Dia mencari di radio aku. Ah, itu gomblok itu. Aku dengar. Dulu lakunya apa yang saya suka? Madu di tangan kananmu. Racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang kau suka padaku. Enggak gitu deh. Madu dan racun. Enggak gitu deh. Nama di udu. Mana racun itu bukan. Itu jangan kau bawa Indonesia ya. Oh iya. Mana yang kau berikan padaku? Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Sama yang singkong kamu jaipong itu loh gimana? Singkong dan keju. Oh, itu singkong. Kamu anak singkong, aku anak keju. Enggak gitu adik. Enggak gitu ya. Enggak gitu ya. Iya kan? Enggak gitu. Enggak gitu. Eh, ada anak keju. Enggak gitu. Sabar dulu gitu. Sabar, aku mikir dulu. Iya tuh ceritanya. Lupa. Mau kenalan sama gua? Anak kota. Ya. Singkong. Aku anak keju. Gak gitu, Cuk. Kamu suka disco, aku suka jaipong. Gak, kayaknya gitu. Iya, kamu makan singkong, aku makan keju. Kebalik kok. Iya kan? Aku makan singkong, kau makan keju. Oh iyo. Ari Wibowo tanya kita yang ninja gitu. Kamu anak suka disco. Gitu, Cuk. Masa itu saja liriknya? Di pundaknya berjalan serambat mengering. Itu sudah. Itu. Sedikit-sedikit saja. Yang penting oh tahu itu. Betul. Enggak masalahnya enggak tadi tuh. Aku apa pertamanya aku singkong tuh? Singkong keju. Yang epic keju berita kepada kawan itu gimana teman? Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan di batas kota. Di batas kota ini itu lagu lain lagi, itu beda lagi. Di batas kota ini ku tuliskan namamu. Cok. Kok jadi bondo ya? Nah, tadi dari mana? Di samping kawan, banyak cerita, banyak cerita ku ceritakan yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Tapi yang paling sedih dia pulang. Bibirku terbungkam. Melihat di jalanan. Yo, bibirku terbungkam. Ah, bukan bungkam. Kayaknya enggak gitu. Kayaknya bukan bibir deh. Bibir enggak. Iya kan. Ini enggak bibir. Badanku. Kok enggak gitu deh. Sabar. Apa? Kok enggak gitu deh. Bodoh semua. Cuma menyanyi dari awal. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayangnya kau tak duduk di badan kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan. Tanah kering bubar. Lupa kering duduk. Tubuhku terguncang. Iya. Di tempat batu jalan. Bibirku terbungkam. Bibirku terbungkam. Ini badan. Masa begitu? Aduh perut gue lagi. Sender tadi mau gentut sudah. Nyanyi apa ngajak ribut sih? Tapi dia pun lagu ada yang sedih lagi tuh yang untuk Ayah gitu dulu. Iya, makanya dia pun lagu juga sedih juga itu. Dalam hening sepi ku rindu. Itu pertamanya belum. Untuk pokok legam pundakmu. Iya, ada lirik legam di pundak. Iya, ada tapi bukan. Pertama gimana? Lagunya itu gimana, Bang? Pertamanya? Untuk menuai
padi milik kita. Kerinduan, tapi kerinduan, tapi kerinduan hanyalah kerinduan anakmu sekarang yang menanggung beban. Kayaknya bukan yang menanggung beban. Pundak bukan. Ada dia pun lirik pundak legam kah, hitam legam kah, gimana itu dia? Kurus terbungkus. Iya, kurus terbungkus tulang tuh. Kini kurus dan terbungkus. Kini kurus dan terbungkus. Terbungkus. Tidak ada mm-nya. Tidak ada terbungkus. Tidak ada mm-nya. Itu rumput. Itu lagu Roman, bukan terbungkus, Man. Terbungkuk. Terbungkus tulang. Terbungkus, cok. Terbungkuk. Terbungkus. Itu kan tulang tua, terbungkus. Oh, iya. Terbungkus. Terbungkus apa? Terbungkus legam. Ayah. Rambut hitam pun memutih. Iya. Ada kan? Iya, dia makanya dia pulirik itu kayak macam kita sedih sekali kalau kita sinyal. Ayah. Dalam hening sepi kuring. Untuk menuai padi kita, menuai padi milik kita. Tapi kerinduan awalnya hanya kerinduan. Anakmu sekarang banyak menanggung beban. Terus ada yang beban yang syarat tidak menanggung. Itu sudah nanti masuk dari kita dulu. Menanggung beban. Tidak ada hmm-nya. Ada. Tiga kali. Terus ada lagi sambungannya. Ya, gimana? Bibirku terguncang. Bibirku terguncang. Lagi. Ini tadi judulnya apa? Ini ayah lari ke ini. Kenapa bisa ya? Karena tidak ada hmm-nya. Coba jangan ditambah hmm-nya. Iya, toh. Kekar ter itu sabian itu badanmu kekar ya, iya. Sekarang terbungku itu Lisa Sabian itu dia pu kabar Lisa itu sudah tidak menyanyi lagi toh. Oh, nyanyi kok deh. Dia menyanyi tapi enggak gara-gara skandal itu toh. Skandal apa? Skandal itu toh yang viral itu. Pianisnya dia yang skandal sama siapa itu yang dia sudah punya anak sama istri itu. Dulu itu TikTok pertama itu. Cinta dan cucu makan sosis sonai. Bukan. Keong racun. Keong racun. Iya. Itu sudah. Tidak gitu. Itu sudah lagunya keong racun. Kalau malam ajak tidur. Kok aja tidur terus? Iya tuh. Ajak. Kalau malam ngapain? Ya tidur lah. Kan namanya keong racun. Ajak tidur terus. Dasar keong. Itu kan sebelum TikTok viral dia kan viral duluan tuh. Ya, dia ada goyangannya juga itu. Goyangannya kan di sini dia. Iya. Bukan begitu. Itu masa rehe. Itu aja. Jadi begini kok. Keong racun. Ini deh. Kan perempuan dua orang tuh. Keong racun. Nei. Berarti kayak orang main. Oh. Simpan. Di mata peristiwa. Ning. Keriput tulang pipimu. Gambar. Iya. Peristiwa. Benturan dan hempasan terpanas di keningmu. Kau nampak tua dan lelah
tumbuh di pundak. Kau tetap sabar. Ada Iya tuh. Ada kan? Memikul beban yang makin berat. Kau nampak tetap setia. Itu saja batasnya, tidak ada pundak. Apa setia. Nah itu saja. Sudah itu, sudah itu. Ayah dalam bening sepi kuring. Tidak ada pundak di buku. Dari tidak ada pundak terbungkuk yang ada pundakmu terbungkuk. Namun semangat tak pernah. Engkau telah merah jalan ini. Kalau Mitra nyanyi. Tiga. Merah. Baru itu apa speaker itu? Ada loss ini. Anggur merah di genggamanku. Itu lagu Ambon. Bukan. Ambon pun lagu kan? Berulang kali aku coba bertahan. Aku coba memahami. Berulang kali aku bertanya. Oh dia yang refnya jangan takut berlayar kalau takut gelombang. Bukan. Itu anggur merah di genggamanku pecah sudah dan membasahi. Itu lagu Ambon. Bukan. Lagu apa? Ini lagunya Beta Talulahi. Judulnya Anggur Merah. Bukan Mbak Sawah. Itu lagunya cuma satu nada saja. Itu saja. Ika emoji. Iya dong. Iko ini bisa sekali deh. Dia sering nonton soalnya. Nanti kalau dia pemain juga tapi. Bagaimana? Nanti pemain juga. Bagaimana ini? Ike. Bagaimana terakhir itu? Iya dong. Oh, dari tadi mau kentukan. Tapi kan Mas Fuad ini kita lagi masang parabola di sana. Pada enggak kentut besar. Tuhut gitu toh. Ada pacar dan kartu. Ada bu guru. Ada bu guru lagi. Barusan dari belakang saya bilang, "Los." Yang di dalam ketawa. Jadi dia denger juga. Bisa lah. Bu guru ada dua. Terus Pak guru sama Pace satu. Pace satu. Orang dua main kartu. Bu guru ini di kamar. Orang ketawa. Pada pertamanya enggak ketawa karena suara kentut itu toh. Tuhut gitu. Kalau saya dari ujung saya bilang, los. Paling orang ketawa. Los. Ayo pele. Kamu tunggu dari masih keluar lagi? Masih keluar lagi? Ada. Ah itu kalau tidak ada suara berarti tak kincit. Tajam. Itu yang bikin tajam karena dia kan nyerempet kepet. Oh dia ini nyerempet-nyerempet atau ini tersengal sama jaring-jaring itu? Oh tidak. Tidak ada kepetnya kan tak serempet gitu. Kalau los kan prong jadi gak ada kepetnya. Prong. Itu. Kepet itu kalau orang Jawa bilang itu apa ya? Berjepit. Bukan kepet itu. Kayak tai yang masih sisa itu. Tai sisa iyo di celah-celahnya itu. Di dinding-dindingnya. Berarti basah ya? Hah? Yang iya, enggak. Makanya kan bunyi kentutnya itu tidak bisa los karena ada kepetnya. Iyo, orang Jawa bilang itu kepet. Itu kalau bunyinya kecil. Tapi kalau Makassar apa bilangnya? Itu sama kan sama Makassar ada Palembang. Palembang apalagi? Tak kincit. Kalau kami cirit. Keceret. Kalau orang Jawa bilang keceret. Ya, keceret. Cepirit keceret itu. Kalau keceret keluar air-air itu. Iya. Kenapa sekarang bahasa air?
dan itu baunya beres. Tapi ini kan tidak bau tuh. Tidak. Oh, tidak. Karena ada karena sudah cium. Karena ada bau perfumatin di sini. Ya itu tadi karena los. Los. Cirit. Gara-gara dia punya itu. Eh, saya punya teman cirit. Wih, malu sampai sekarang dia. Itu sudah yang saya, itu sudah yang saya bilang tadi. Berti. Dia kentut langsung kuning. Itu itu sudah yang tadi saya bilang namanya Berce. Itu masih mending. Itu dia kentut kuning, terus ada air juga di sini. Itu kan dia kentut. Itu dia kan kentut. Itu namanya berak.